Aroma Omba Trisula. Ibu siapa tapak goyang-goyang adik aku, Prabu Hesa. Tidak kerai jadi disirat abu. Ini adik aku bakal lidiki ngendik sumber malam petaka. Sikura di sana. Ada sebelah di bukit. Satria kantar dan rumah. Wanita kalon lumah kule. Namun tak waspada kepada aku itu dua bangsa dan siluman. Ada yang bangsa dan manusia yang sempurna. Apakah kian tanggawe panas barang aku? Wah, tulis siapa ini manusia? Mama Idri, Mama Idri salut tuan rumah sakit rupa. Umawani kukualan cakwan cinga dan ngalas paripada. Anpai jin kelawan aku pindah ke penghuni. Ya, apa ini kena aku pengen buru. Siapa sih sejati dari manusia ini? Manusia, Aceh, lupaku, halul dingin sirai. Bakal tak cacat barang aku, Prabu Hesa. Siapa bimu, imadai pun. Ahab, aas, aas. Aas, ahab, 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 ahab. Kemari dong. Sarang papa cerdik. Ahab, 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 ahab. Kangkono kemari aji cerdik. Papa yang tri. Bawa gunung katone subuh sekarang rumpak-rumpakan uring indah keskudongnya rakun tutuli larung nene kaya nangis sejurune dikati sulitang pandang pandi tumrape alam gumlaring jagat kerangan sige manusia ngelapar rasa pada dinin bekali akal serta pikiran iki merupakan sawijining anugerah Tuhan kang senantiasa patut dan disyukuri lan den tafakuri kelawan kagungan sapa kang imani arep sapa maning kang sayangi tumandangi pangeran santri jenggar saking pendopo istana kesultanan Serbun kelawan oleh perintah saking rama sultan izin dan angkat dadi sajening senopati perang angatur kabeh para pinangeran angatur kabeh para elan kang tujuane sasegi antara Serbun kelawan Galuh lagi ada angsa sajening peperang tekad bulan kami
Sun Yang Inan percaya. Apa margane Rama Sultan perintah pangeran santri? Sebagai Sun Anglumuk, yen kabeh para pinangeran saat saiki, yen maju tatu dadane, yen mundur tatu gigiri, anggone melawan wong galuh rasa kasoranan kewalahan. Dingin pas dia nyarpi lagi. Mulane Rama Sultan Sunan Jati Purbaya amrintah marang Sengkang Minangkaputra dudu isun dia pesing diperintah marang Rama kabeh putra-putra mahkota ning Kesultanan Serbun kongkon pada tuman. Tapi terus terang apa mulane Sunan ninggalaken perkemahan kabeh para pindangeran? Tekad bulan yang membaca kang tujuannya pangeran santri isun pengen pisan tumerapan yang wilayah tapal batas antara Serbun lawan Garut iwal kejabat alas Palimanan. Sebab menurut beja ning alas Palimanan ning kono kabeh para sang yang pada nusuk tumerapan ning alas Palimanan. Tapi kawan keyakinan tumbring pangeran santri saat saya apa sih dari tujuan? Apa mulanya pangeran santri tetep temen tinuman pengen pisan bila sungkawa wawan wong tua? Wis sepatute lan wis sewajar isun sasi gedhe tuntut pertanggung jawaban. Pertama kira-kira benjang ngisi lembaran-lembaran sejarah kaping loro sus kudu bela pati bela sungkawa lawan Rama Sugan dan Sapa Indri Mama Indri Pinaka Salon Tuan Rumah Lata kok kena ngapa alas Palimanan peteng dedet alibungan kon karang mana gara-gara apa sing bakal menimpa tumrap di hadapan isun para santri. Tapi sun yakinan percaya lawan keyakinan tek-tek isun rasa penasaran sebenarnya anak apa ning alas Palimanan alas tapal batas antara Serbun lawan Gagana. Cuman satuan macet. Lalu si jatah si kuno nemani. Anggur anggur tu merap di hadapan demi pangeran santri. Arab anggap itu siwan tidak tidak pula sampai sih. Macet sang batak naya. Si lepak tak si tidak kena sang hadapan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, isu jangan kuat ada. Allah Akbar. Padahal macan mau wis sandak barang diberi pengarana santri kenangan pasas macan hilang seketika berarti jelasannya alas iki masih angker masih akan siluman dan yang pertayangan ya Rama Sultan pengarana santri mengharapkan doa saking santri ya Rama Sultan. Siluman putih, apakah kian pada tujuan? Tangga tujuan di bidang pelaku lampa dan sahaja. Berarti jelas saja, ini merupakan batu sandungan yang pangeran sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aduh.
korak. Mayat, apakah sudah muncul tiba-tiba di hadapan pangeran santri? Pada tujuan yang melawan penghuni arah yang ras paling mana? Arpan ganggu tujuan tidak laku isu. Iya. Memang menurut sopan yang siap manusia. Oh iya. Lamun sira tujuane arep dadi batu sandungan ing pangeran santri. Ditimene sambat kane ae. Sira bakal tak singkirakan. Sekaligus sempurna marang pribadi pangeran santri. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah somat lamun yen balak mulak jalan yang ulah kebahat. Allahu Akbar. Pirang-pirang siluman tapi sing dadi mantakane setiap satuan tak sandak barang pangeran santri ilang seketika ladadada arikan satuan apa ya ari tak sangka manusia raine kaya satuan ari tak sangka satuan dedege kaya manusia ana sing lemu ana sing gering rupane mah kaya-kaya meni buah apa. Ya, ya, isin penasaran, tak tunggu nih kayaknya. Bos. Bos. Ayo ga bos, istirahat juga bos. Rupanya ada orang ini semua. Iya, ya bos, iya. Mari saya keluar. Yuk, ah. Satu, satu. Aku sayang ibu. Dua, dua. Juga sayang ayah. Tiga, tiga. Sayang adik kakak. Tuh. Aku surawatu. Dua, dua. Jaluk gula jawa. Tiga, tiga. Sayang semuanya. Satu, dua, tiga. Ayu sama-sama. Anu bos. Anu bagaimana kamu ini semua? Laper bos. Waduh, sopo sopo. Iya. Kamu ini laper lagi, laper lagi. Laper belum makan bos. Kamu ini perut apa weteng sih sopo? Dudu perut dudu weteng gini bos. Ning kiyen ki blembungan. Ya weteng, bos. Ya, ya, ya. Jadi kamu lapar. Lapar sing Jakarta mene-mene. Ya, kamu pengen makan. Iya. Ya udah kalau kamu pengen makan, saya nanti mampir ke restoran ya. Ke restoran, bos. Iya dong. Alah kesempatan bos, nyonge pengen mangan sing nikmat-nikmat ya bos. Iya. Emangnya kamu punya duit sopo? Gak punya. Ya kalau gak punya duit kita mampir ke restoran, kita rame-rame deleng wong mangan. Deleng wong mangan bae bos. Iya dong. Yo ya wis bagen supaya warg dewek. Udah kamu jangan banyak ngomong aja lo. Anu bos. Nyongki sing Jakarta tekang kene arep digawa mendi bos. Iya ya. Saya kan biasa main di televisi di MNCTV itu. Iya. Yang habis maghrib itu. Saya datang kemari datang dari Jakarta. Saya ini dapat telepong. Telepong wedus dan telepong sapi. Kamu goblok banget sih. Itu yang alu-alu di telinga itu gobloknya minta. Oh, yang alatnya di telinga, bos. Ya, ya, ya. Telepon. Ah, saya dapat telepon. Dari pimpinan sandiwara lidah buaya. Ya, itu
yang lidah buaya je bosku. Itu yang sandiwara. Anaga, ning YouTube, ning Facebook ah, uwan lingga buana. Itu sandiwara lingga buana. Iya. Yang dari desa Luntur. Itu yang desa itu toh. Muntur. Desa Muntur pinggir Kebuyut Gemblong. Aduh. Salah bos. Itu Bapak ning desa Muntur anak Kebuyut ganing sor asem gede kah. Ya rumahnya duduk itu. Kebuyut Gemblong duduk. Namanya? Namanya Kebuyut Dodol. Ya, masa Kebuyut Dodol sih? Oh, maksudnya Kebuyut Gentong. Ah, itu yang rumahnya depan rumahnya itu ada Kebuyut Gendong. Iya. Saya ini suruh pentas di situ. Iya. Sudah tahu belum kamu pimpinan sandiwara Lingga Buana? Ora weru, bos. Belum tahu ya? Belum tahu. Namanya As kritik. Weh, kamu judi aja. Yang kau pikirin bagaimana sih kamu? Pengen ditangkap polisi kamu ini. Itu salah bos. Salah, itu pimpinan sandiwara Lingga Buana yang orang yang gandeng itu. Iya. Namanya Aspal. Weh, emangnya dermaga rusak pakai aspal? Oh, bu ya siapa ya bos ya? Siapa sih namanya itu? Itu Anaga Asep Kurniawan. Itu namanya Asep Kurniawan SKM. Oh, SKM gua apa bos? SKM itu Sarjana Kesehatan Masarkawat. Salah bos, masa SKM Sarjana apa? Kesehatan apa? Masarkawat. Salah bos, Sarjana Kesehatan Masar Paku. Wah, itu baru betul. Ada wong, ada orang. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ada wong masyarakat. Kamu mah masar paku kayak wong garap bangun. Mana tadi ada orang ya? Iku kono. Mana tadi? Siapa sih? Mana orangnya tadi? Oh, iku wong ireng geteng. Orang jelek amat sih. Allah. Iya. Iya, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saya ini dapat panggilan dari Yang Kuasa. Loh, mau mati tak bos? Salah. Itu yang ajasan itu. Bapak Tuan Rumah. Saya dapat panggilan dari Bapak Tuan Runda. Itu Tuan Rumah. Ya sudah, jangan ngomong aja kamu ini tuh bagaimana. Ya kayaknya salah bau bos. Ya tapi jangan ngomong aja, pengen gua kabrak lo. Maaf bos. Diam lo, mana? Oh, maksudnya mau jadi binatang tamu. Weh, binatang emangnya saya satuan. Itu bintang tamu. Saya biasa bos, bos. Ada wong. Ada orang. Ada wong. Ada orang. Wong bari rong pada bae, bos. Iko. Iko. Waduh, orangnya ganteng sama dengan saya. Awas bos. Aduh, matain jero sih. Pantesan jagat gegeran dir. Bukatan kita gong lagi para tuka. Barengan gong lagi kanda. Ganda ya bos ya. Tapi terus terang isun kaya kena kaya bini wong lorong iya. Oh, pasti orang artis kaya kaya isun inget-inget tinggal ini kenalan ini kan iya. Mungkin kenal waktu acara piknik ya. Orang kenal acara arisan. Duduk. Mungkin waktu kenal acara kondangan. Beli. Emangnya kenal di mana ya? Isun inget kenal sampai wong lorong waktu isun deleng kebun binatang. Kebun binatang mas. Iya. Oh, paling anak kena kebun sih rainya kayak ketat.
kamu ini bagaimana sih sama bosmu aja? Kamu tega-teganya namain saya sama ketek. Ketek. Wah, sudah di dalam lu pengen gua kepet lu. Aduh. Tunggu orang kena. Jare siapa mungkin bos lainnya kayak ketek ingatnya? Jare nyong. Mungkin bos. Orang kayak ketek orang apa? Ora. Nyong harus menurai kasep. Kaya siapa sih bos? Kaya ganteng nge. Iya. Pengen gue rene bos sampai ya? Persis kayak bagal buntung. Bagal buntung maranet. Sikile cindok sesisi. Ya, ya, diam lu. Saya mau numpang takon. Sedurunge numpang takon, isin belum kenal dingin takon arane. Boleh. Ning kono arane sapi. Kebo bule. Iya. Sapi. Maksudnya arane sapa? Ya, belum tahu sama saya ya. Iya. Namaku Asasa at Ete Jarwo. Salah bos. Masa Asasa at Ete Jarwo berarti sate jarwo. Jadi yang benar asli emang kenen ge. Ya yang benar bagaimana? Ece roro jero. Ya itu baru betul. Itu baru betul. Mene, kumpul-kumpul mana kumpul? Kumpul-kumpul. Ada mana? Oke, wong lamaran tarung ya. Iya. Sontoe wong ora pada sekolah. Sontoe wong sing ora sok mangan bangku sekolah. Kien modele. Buru-buru mangan bangku sekolahan mas ya bos ya. Mangan bodok sekolahane bagalon. Maksudnya mas sampean ke wong ora sekolah begini. Alias buta huruf, iya kan? Cari sapa ora sekolah. Bakal wong sekolah bisa baca lan bisa ngeja. Hari ini bisa ora bisa baca ora bisa ngeja, masa sekolah? Pengene mas sekolah, mas. Sekolah kelas pira? Sekolah ya kelas 1.5 marian ya, bos ya. Emang tentang apa? Apaan bosnya sering nyolong kopi ya bapak guru? Iya udah diseropot pak. Jangan dibilang itu goblok. Bayana bos marantak. Bayana lambene kaya sepat. Kagak nyolongin kopi nih pak guru. Aja maling dikenak bareng. Ya maksudnya nama ku Jarwo. Oh tadi sampean iki arane Mang Jarwo. Weh masa dipanggil Mamang. Ning kono lanang ta wadon? Lanang. Masa kita ngundang Epi Jarwo? Iya, Bos. Iya, Mak, ya. Ada sejenis apa? Ya, tanya sendiri. Oh, pengen Pak Berwaranyong. Iya. Wong raine kaya celengan Semar teman. Kaya Semar. Iya. Bagus ta blesa kono, Mas? Bagus. Bagus. Iya. Ya wis nyong makanya Semar. Goblok ya. Bos nyong makanya Semar. Iya. Bos nyong makanya Semar. Ning kono arane sapa? Oh, nyong arane sopo? Iya, ning kono sapa? Iya, sopo? Iya, sapa? Iya sopo. Wah, kamu goblok banget sih sopo. Masa jadi artis gobloknya minta ampun. Pengen gua kabrat lo. Ngaran banget sih kamu ini. Tololnya minta ampun. Maaf bos. Goblok lagi, goblok lagi. Bang Jarwo, aja gampang emosi nih gak? Aja gampang marah. Tolik timbulin darah tinggi. Bapak setok darah tinggi, timbulnya setruk pakai setruk. Aduh, amin minta ampun. Jangan, gak mau. Arane sopo. Itu sopo-sopo itu. Oh, tadi arane sopo. Itu nama, itu sopo. Arane sopo. Ya. Itu arane pangeran santri. Oh, pangeran santri. Iya. Ya. Saya ini selalu bersama-sama dengan Sopo. Iya, makasih ngaran Jarwo lawan Sopo kita ngurungu. Kenang apa sih Bang Sopo? Bebarengan baik lawan Bang Jarwo. Anak salet. Oh, pengen weruh. Iya.
Asale mengkenen bos, nyongko duwe amanat si wong tua. Amanah? Iya. Merupakan wasiat? Ora. Iya maksudnya ucapan wasiat. Oh iya. Iya. Priwet amanah. Ki, asale nyong bisa bareng karo bosote. Asale kur mboke bose diperkosa nyong. Iya ora. Iya sampe jangan dibilang goblok sampe campur sampe. Dadi nyong nurutin bos. Oh, dadi pengene bisa sapa nurut bening Bang Jarwo asale merko samboke melang dilaporake ning polisi ning Bang Jarwo. Iya dadi nyong aku wedi. Iya wis. Umure aku sepira mboke Jarwo kok. Mas, apa? Masino, Mas. Masino. Bagen Jarwo semene ka. Masino. Masino mayu. Piye umure? Umure 77. Iya, enak masih gurih. Waduh, ngomong ini bagaimana? Ngomongnya selalu jorok aja. Jangan mana-mana aja, diliapkan dulu, diap. Uruk, uruk maning ya. Diam lu. Jarwo, Sopo. Arep ada mendis ya? Arep ke desa Luntur. Ke desa Luntur? Anu, Muntur. Oh, maksudnya di wilayah Muntur. Bakal sirah kuduru, kini ki judul cerita wilayah Muntur ya. Bakal sirah durung paham, kini ki termasuk kawasan alas Palimanan. Kalau begitu saya minta ditunjungi. Orang bisa, sirah gelemin gira, orang gelemin gira, bakal sirah gelemin gira. Ayo, gedak lakun di pengarang santri. Tanggap sama! Kurang ajar sirah, gelem orang gelem kudukmu. Uyuh, sirah, tanggap, tak tegak tuh. Bos, ya bos, sopo bos. Ini singgarnya surat yang bangsa saya kedama. Tapi saya tetap orang bisa kedelegan yang matra ini batin Yesus. Mula semua isin bakal ang mata kajian indra kangen nama. Pengen anguri sapa jati diri yang sedia mau lanang di anin anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian indra kangen nama menunggal lawan pangeran sasa. Manunggal lawan Yesus. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apakah pangeran santri kurang salah pandang apa ya? Kelawan sosok wandana sebata yang sedinawa gedene selumbung puter. Tapi kok si mantak tadi aneh? Kenang apa? Bisa uncang-uncang seperti pemitan jati. Yang sedinawa lamun sidap penasaran kawan pribadi isin pangeran santri. Ayo sidap mubuna hadapi langsung pangeran santri. Orang sangka sidap wadisi rinyata sidap atur pada wujud dek. Iya, namun sirah penasaran barang aku. Ini dimana aku bakal betul saking seturin wibitan jati manusia. Terus terangnya sudah rasa kaget di sepan buruk. Orang urusin wetan si bulan ini mana? Tumrap di hadapan isun, sosok wandan dan pribadi ini. Sapa jati dirimu kang sejati?
Haji Sirat Tambu barang aku. Isun Tambu lawan pribadi. Namun disirap pengen waduh. Penghuni alas Paliwana. Raja dan bangsa dan siluman. Prabuah Kesa kedengaran aku. Dadi pribadimu penguasa Raja Anaing Alas Palimana. Asmamu Prabuah Kesa. Prabuah Kesa. Namun sidat tangguh barang isun. Siapa? Isun Pangeran Satri. Putra Mahkota Kesultanan Serbun. Ya isun wongi Pangeran Satri. Wulajala. Adi sirap Pangeran Satri. Orang Bindu. Saking Serbun. Iya. Pangeran Satri. Wanan Barat. Tentu dening mati dengan rasa kaget dan rasa tanya-tanya. Apa mulanya aku tidak kumpulan muncullah dari ngadep pada disirap Pangeran Santri. Tujuan yang aku Prabuah Kesa. Huranan luruh, huranan aluk, cuman sawiji. Apa tujuan pribadimu? Tujuan yang aku Prabuah Kesa. Harpalang-alangi sirap kembali. Karena ngalas palimanan. Jadi tujuanmu cuma sekedar arep ngalang-alangi tujuan tumindak yang Pangeran Santri. Anggun sing mlebu ana ning alas Palimanan. Iya. Prabuah Kesa. Weh, isin ngomong terang-terangan lawan pribadimu ya. Weh, antar isin lawan pribadimu iki sing sifat. Isin sifat yang manusia biasa. Pribadimu sifat yang dinawa. Mudah semono sira gelem minggir. Ora gelem minggir. Lamun sira bangsa sira iki bakal tak dibare dampal tangan isin. Coba-coba melawan aku Prabuah Kesa. Ternyata siap bakal dipakakan tangan yang sirap. Ayo, dikene rekan di kaku lawan sirap Pangeran Santri. Bukti yang Prabuah Kesa. Wah, aku pasang dipakakan barang aku. Wah. Pangeran Santri, cuman sepono-pono baik kemampuan yang sirah. Pukulan yang sirah lirukum pama lalar menclok haidan yang wajan yang Prabuah Kesa. Bulan yang sepono, namun sirah masih pengen urek, tinggalakan balas kali badan balik kasih. Duduk Pangeran Santri yang ninggalakan musuh. Sirah kudu inget, perang isun lawan pribadimu iki merupakan perang kesatrian. Ayo genten didik apa sing dari andalan pribadi. Landala sombong sirap Pangeran Santri. Rupanya sirap turun merunan depes nyungeng aku. Mulai sepono disisaya wakal tak sel kebuge barang aku sirai. Orang tak sangka lawan orang tak tunggal Pangeran Santri. Baik ada dan baik ada nantang Prabuah Kesa. Ternyata sirah halot di kulitnya. Anang aku masih penasaran barang sini. Prabuah Kesa. Iya. Sulu semakin tambah penasaran lawan pribadi. Weh. Udah semono. Isin bakal tak mata kajian pamungkas. Lada bela. Bakal tak dibari dampal tangan susu sing pamungkas pisah. Tiwak bela kajian pamungkas sing sirah. Orang sirah orang kibir ngadepi sirah Pangeran Santri. Weh. Allah Akbar. Weh.
pantesan akeh riwes jumandang yang pertayangan. Pantes dijuluki alas kang penuh lawan misteri ing alas Palimanan. Iya, isin bakal latihan dan waspada. Toba tak sawang tak pandang wong lanang wani posis ganteng luar biasa. Enak-enak mata para tiba. Mas enak-enak saya. Thank you.
lagi deleng lagi delengaken tipang HP. Aduh, perasaan kalebak iya. Pas ning wiwitan sing gedhe wong lanang mau ngadeg dhewe. Nang apa diparki langka? Apakah wong bener, apakah siluman? Anggur-anggur diparki kok langka, padahal jelas katoning mata wong e klambine putih, wong e jang-ning-jang ning ya lanjang ya kuning. Kok atak latih menjeruk atak bisa-bisa ning tempat persembunyiane bokat nyumput. Langka ya bener-bener siluman. Dipikir-pikir ini kok anak wong lanang ganti siluman ya. Ayo sampe kaget. Iya ningan dongol iya ningan. Mas Bucak Iwanian teman sia. Ya taruh. Apakah bucak biasa? Apakah bucak wadud apa? Maksud sampeannya apa sih mas? Bahkan imbas saiku dulu baka kawasan gini di termasuk wilayah sebelah kanan kawasan sing terlarang. Kawasan sing terlarang? Apa nih mas saya orang murui? Iya nih saat saya lagi ngandangkan sejenis peperangan antara Wong Galuh lawan Wong Serbun. Oh masalah kuwon mas yeah. Jadi sing dimaksud wilayah terlarang nih kayaknya lagi anak peperangan di antara Wong Galuh lawan Wong Serbun. Kenapa pribadi bisa melebuni alas paling mana? Aduh mas, hari kulang yang beliau bapak karo alas palimanan kah, ning sebelah kanan kah, ning tung-tungnya alas kian kan anak perdesaan sing cilik. Emang ini masih termasuk masyarakat wilayah kenet? Wilayah palimanan. Pribumi kenet? Pribumi. Berarti masih reka bandar sabon wilayah Kesultanan Serbon. Iya mas. Isin patut lindungi sampeyan ini mas Ayu. Kesubuh. Bahkan terus terang isin penasaran bahwa rasa isin ini sing awit mau. Isu niki anggur sebenarnya ini mas Ayu. Kenapa sih ini mas Ayu? Nginte ing segala tuminda laku lampai pengarang santri. Oh dari sampeyan ku meru yang kulan lengakan baik sampeyan. Isu meru yang ini mas Ayu ingin dibesing kadua ning tindak laku ning pengarang santri. Terus terang mas, kula nyawang raut bandar sampeyan rasakna terpesona. Kaya-kaya blolong mata pedah beli gelap seperti pengen yang mandeng baik. Terpesona. Terpesona nang deleng raut wajah pangeran santri. Kagum. Dadi kulak-kulak sakloyonge sampean tetintil meneng bening wiwitan kan sing gedhe kan antapintip. Berarti ini mas iki penasaran kawan isu ya? Banget penasaran. Nah, lamun ini mas iki penasaran kawan isu, luwih becik supaya ngobrol enak, kandane enak kita kenalan dingin yuk. Mangga. Sapa nih mas Ayu arane? Sampean dene. Isun arane pangeran santri. Pangeran santri. Iya. Saking pundi mas? Isun bocah saking Cirebon. Wong sing Cirebon. Iya. Dadi ana peperangan yang kene iki sampean pemelu perang. Lamun nih mas Ayu percaya, isun kang minangka senopati kabeh para pindang era. Oh, senopatine sampean sing mimpin peperangan. Iya. Kabrantem ning lebah iki. Mas, apa nih mas saya? Kula isin arep ngomong ning sampean arane kula. Isin. Emang ini mas saya mau kenalan lawan pribadi iso. Engkone watir sampean engkone gemuyuk ah. Nih mas Ayu. Ari masalah aran ora dipersoalan apa. Aja maning aran sing penting atine baik nih mas Ayu. Ari masalah aran nomor pira. Dadi aran nanti gak di masalah. Aran nanti gak di masalah sing penting naluri atine mas Ayu. Ya maklum ya mas, arane gak pula mak genai gak di ngawang uhung. Iya. Ning pinggirnya ngalas. Sapa arane? Si semak karo si bapak ngaruh bayaran pulang kepletok bay. Arane sapa? Ijem. Sapa? Ijem. Ijem. Arane ijem. Ijem. Mung seijem ijem eh. Bokat anak ala jutene tak ijem lestari. Balik. Arikun. Ijem. Mung seijem-ijem eh. Kaya mas supaya rada dawa dupai di tempat ditambahi kula arane Dewi Ijem. Oh arane Dewi Ijem.
pantes. Biasa bakal wong arani jenenge wong kampung. Wong kampung. Wong pedesaan. Iya. Ora apa-apa nih Mas Ayu. Masalah aran bagi Kang Mas Pangeran Santri ora apa-apa. Kesuwun Mas Pangeran Santri sampean wis mengerti tentang kula karena kula marane gak genah ning alas salah. Iya. Nah, mungkin mengkene Mas Ayu. Sawise mau nih Mas Ayu ngomong terpesona ning Kang Mas Pangeran Santri. Terpesona ing dalam arti apa? Sok paparakan kawan Kang Mas Pangeran Santri supaya Kang Mas Pangeran Santri ngerti. Supaya kula nek aja penasaran, kula arep ngungkapaken isi hati nek kula sing paling dalam. Luwih becik terang-terangan nih Mas Ayu. Dilawani kula ngintil-ngintil sampean budak-budak sampean Mas, ari sebenere mak kula ku tresno ning sampean. Tresna. Ning Kang Mas Pangeran Santri. Kula demen ning sampean. Sekalipun nembe ketemu. Aris singaran demen ku Mas aja maning sering barengan nembeke ketemu enggak ya ari wong demen mah ya demen. Tapi terus terang nih Mas Ayu. Isin iki kaget bisa. Sawise ni Mas Ayu ngomong katresna kawan Kang Mas Pangeran Santri. Tapi terus terang Kang Mas gak ora tak pungkiri. Batinnya Kang Mas ora bisa bohong. Singawit pandangan pertama Kang Mas Pangeran Santri dilengi Mas Ayu, biasanya Kang Mas itu belum pernah tergoda tinggal noja. Tapi sawise yang dilengi Mas Ayu Dewi Wijem, batinnya Kang Mas kepada ayah ayah tertarik lawan Mas Ayu. Tertarik ringgula. Iya. Apa mungkin ini singarane cinta pandangan pertama ya? Kayak kayak makin singarane jodoh, sekaligus cinta pandangan pertama. Kayak kayak mau jodoh apa diantara Mas Pangeran Santri kawan Dewi Wijem. Tapi makanya ini Mas Ayu, mungkin ini Mas Ayu dulu yang ingin Kang Mas ini maka terserah Mas Ayu. Memang Mas beli bisa dipungkiri. Kula watir sampean sulayan yang janjin, watir sampean ingkarin yang segala sumpah. Lalu sebaliknya, ini Mas Ayu beli mungkin Kang Mas juga dipercaya, ya ini Mas Ayu sendiri perasaan kak terserah lawan Kang Mas. Iya. Jadi supaya sampean percaya, kulanya percaya caranya pripun Mas. Kita bareng-bareng buktiakan nih Mas Ayu. Mumpung di sakseni kenang serombongan setan pojok. Oke Mas, kita mangga lembara. Kin masih Mimi Ardi singanan ing tawiwan, Mimi Iqbal nok cici jaluk lagune tetep demen. Uga kanggo Mimi Erika lan nok Rini, Bunda Sepen, Bunda Sultan. Lan nok nung jaluk lagune jodoh tukar. Eh Mama Cika, Mimi Cika lagi ngrongok. Iya, spesialnya kanggo wong sing duwe hajat keluarga ya. Sing hajate Mas. Lamun misale Bapak Jalidin. Bapak Jalidin kalian Ibu Suciwati. Iya. Apa sayang? Aduh. Kita nangis menerima. Ayo kanggo hormati Bapak. Kanggo Mamane Cika, Mimine Cika sing duwe kacep. Sing duwe kacep sing lagi setan bae. Ayo nang kanggo sing duwe aya aja jahrane keting. Nok 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 sing ana ning Jakarta. Thank you.
Sampean durung 100%. Loh, emangnya kenapa nih Mas Ayu? Ya mengkenen Mas, demi membuktikan rasa kasih sayang sampean, rasa katresnan sampean, kula wong wadon wis wajar kan Mas lamun duwe jalukan? Ari masalah jalukan bukan Mas Ayu pengen anggone jalukan, pengen anggone kenang-kenangan, tinggal ngomong lawan Kang Mas. Konon ya. Iya. Kang Mas Pangeran Sanati. Kula jalukane blising aneh-aneh. Blin jaluk harta lan benda,
beliin jaluk emas inten berlian. Ariku ni mas saya penjalukannya apa terang-terang kawan kang mas ya? Kula paham bakal wong Cirebon apa maning sampean sebagai senopati perang arane bae wis pangeran santri. Iya. Tentu sampean agamane Islam. Pasti ni mas saya. Mas kula bagian masireh ke banda sapon wilayah Cirebon wonenge ananing kene ananing Palimanan ulama menengen yang pinggir alas dadi durung mengenal yang agama Islam kaya ngapa dadi diin mah lung tulung sereh ini kula berbeda aliran karo sampean supaya kulanya percaya sampean pindah aliran tinggalkan agama Islam melebuni agama kesayangan terus kawin karo kula apa? Pindah aliran dadi maksud pribadimu penjalukane pada-pada isu diparingi jodoh kelawan pribadimu rumah tangga kelawan pribadimu Kang Mas Pangeran Santri kongkon mlebu bareng ajaran agama Islam bener ora keliru tani Mas ora Mas sebab wong rumah tangga bakal bisa haluan beda aliran ya bokat beli tenang tapi terus terang Kang Mas kang wong lanang nih Mas ayo sing luwi becike wong wadon ya kudu melu marang ajarane wong lanang ulama beli kenal yang agama Islam kenal agama kesayangan kari sampean wis nuruti kula nih Mas ayo iya lamun nih Mas ayo penjaluk nasi model kaya ngono terus terang Kang Mas Pangeran Santri keberatan iya beli gelem sampean ben nrimo iya bisa dikatakan ben nrimo berarti cintane sampean bisa tulus hati cintane sampean cuma formalitas belaka beli demen beli tersenang ninggula laman itu sampean setulus hati cuma kader pindah aliran tanpa modal tanpa biaya kok sampean bisa nuruti orang bisa nih mas ayo laman sun pindah aliran melebu barang ajaran sesenya agama Islam berarti sun ikor bakal restu saking panjangin ramah wis ora perlu restu si wong tuane sampean restu si wong tuane gula balik ayo pindah aliran lawan orang bisa nih mas ayo ora bisa terpaksa bakal dipaksa merana ku dingin gak isun ini apakah nembe sadar apa ya kenang apa sih sadar ucap pangandikan seolah-olah bilmantan ngajak isun pokon melebu barang ajaran agama Islam siapa sebenarnya jati diri bukan sejati penasaran itu lah isun penasaran supaya sampean aja penasaran terus terang bakal kula kududu dewi jemaran itu bakal kula cakrawati wong singgal Cakrawati. Cakrawati. Bocah saking galuh. Singgaluh. Isin merungut. Bakal singgaran Cakrawati. Cakrawati ki. Isin orang uruning aran. Orang uruning detik pengadik. Berarti sirai. Ya. Ya. Serikandi saking galuh. Oh berarti tujuan pribadimu. Iwal kejabat. Mengkelabui pandangan mata nisun tujuan ibu pribadimu. Orang salah nih segala pengucap. Cuma pengen mengetes sejauh mana marang awak. Cakrawati. Terus terang. Saat saya kedok wis terbuka. Yen tujuanmu ketemu lawan pribadi di Senopati sing serbut apa apa pribadi. Pengen uruning kesaktian yang sih. Pengen ini cipini kekayaan yang sih. Kang sebagai Senopati perang saking cerbut. Saat saya ingin berhadapan melawan aku Cakrawati. Kamu yang kesihkan di Nemongga. Dada tujuanmu ini tein segala tindak yang laku lampai sun singawin pengeran santri aning galakan perkemahan api para pindangiran tumra penik alas palimana cuman sekedar pengen mendikat kemampuan isu iya kedik jaya ini sun iya Cakrawati lamun iku sing jadi pikar pribadi ari menurut sun si masih anggoni kesabaran tolong tinggalkan tempat ini bahkan bubarkan pasukan galuh parang pribadi kongkon bubarkan pasukan galuh kang saat saya ingin lagi maju perang lawan wong beli mungkin terjaga ning lebakin bakal terkukur ning kemampuan isi sila senopati perang isi serbun aku Cakrawati minang serikan di demonggan Cakrawati lamun sida orang bisa jadi ingatkan barang pangeran santri sila serikan di saking galuh isun seorang kesana pati perang saking kesultanan Cirebon ayo ning kene mungku langkah sing gelem aduh sing kabeh para pinangeran aduh sing kabeh pasukan galuh kita buktiaken pertarungan kesaktian hidup atau mati kita mung loro ngadu kesaktian arep ngandalaken apa pribadi.